Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami aksi adalah untuk mengingatkan gubernur dan wakil gubernur tentang penetapan UMP. Ada tiga poin yang membuat kami datang ke sini. Yang pertama adalah kontrak politik. Bahwa kontrak politik kita dengan gubernur itu ada 10 poin. Poin pertamanya adalah UMP. UMP itu kita bahas, kita kaji selama 3 bulan dengan beberapa kali pertemuan yang intens, yang akhirnya redaksionalnya kita sepakati bersama dan kita tanda tangani. Jadi tidak ada alasan bagi gubernur dan wakil gubernur untuk ingkar kepada UMP yang telah ditetapkan di kontrak politik bahwa penetapan UMP harus di atas PP78. Yang kedua adalah tentang putusan PTUN nomor 21 2017 bahwa kita dimenangkan penetapan UMP itu harus menggunakan Undang-Undang 13 2003. Lalu yang ketiga bahwa gubernur itu telah bohong kepada kami. Gubernur itu telah ingkar kepada kami.